baca tulis mengerti banyak hal. Guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang membuatku marah, namun segala maaf kau berikan. Di cepat perawan, if you must think someone, no one for it, let it be me. If I'm in it love, I find cupid's love, will not search his love. Shouted for me, be lonely. Tell me you love me more. No one for it first. Let it be me. And let your always. Baik kami ditemani dengan anak yang baru berumur 7 tahun kelas 2 SD. Dia akan membawakan lagu-lagu barat, Melayu, India, bahkan Mandarin pun dia bisa. Umur 7 tahun kelas 2 SD. Namanya Asep. Tepuk tangan buat Asep. Selamat malam teman-teman. Salam. Jangan teman-teman, bapak-bapak dan ibu sekalian, penonton dan juga pemirsa yang ada di rumah. Perkenalkan. Ya. Mau nyanyi ya? Mau nyanyi. Buat siapa sih? Aku punya anjing kecil. Ku beri nama Yana. Ah, masa nama Abah sih? Jangan itu Chef ya? Iya, masih kecil Chef mas. Masih kecil ya, oke. Asep, pertama sekolahnya di mana Asep? Dia di sekolahnya TK dulu itu, Asep mas. Dari TK itu mulai, Cik Mami ya Asep mas kudu ke TK. Itu nih Asep. Apa itu TK? Tukang kerupuk. Taman kanak-kanak. Anak mulai. Dari TK? Terus ke SD, Bapak. Waduh, seragam ke SD-nya. Cik Abah bisa ke SD, Asep mas. Oh, saya seragamnya. Itu tinggal itu dia. Bila aku etak ke Abah sih ya. Sekenyeng gitu, bahasa Sunda yang baik. Punten ya, Bi. Namanya terus jadi kasar ke mana gitu. Abah. Abah, Asep. Gila, baik, Aing. Oke. Apa sih? Satu lagu untuk Asep. Iya, suka. Mau dewasa atau anak-anak? Ya, terus lah ente. Aduh. Esak ke Abah. Maksud Asep serang fungsian. Iya. Yeah. Bila baik, Aing. Aduh. Abdi. Abdinya. Abdi. Abdi. Tunggu di etam lagu. Iya, lagu naon. Lagunya. Lagu wajib. Iya, sabi. Lagu apa itu? Anak setan. Anak sehat. Anak sehatnya. Okay. Anak sehat. Tubuhku kuat. Karena ibuku rajin bersiap. Rajin dan cermat. Cermat. Kepada aku baik. Lalu diberi asi. Makanan ragaji. Bergizi. Bergizi dan imunisan usi. Jangan pakai sanusi. Jangan terlalu pakai sanusi. Imunisasi aja. Imunisasinya. Berat badan. Titing yang halus. Orok titing yang halus pecet. Iya. Titi mang selalu. Bagaimana mana aku setia. Bila aku dia nih. Ibu selalu mas pada pertalangan juralit. Masa Allah, orang itu ketika jadi juralit.
Orahit. Orahit. Arahnya akan beri. Aduh, udah serang. Ya, izin kepada Mas Taki kurang jauh. Ya, aku tak ada yana, wai, menarangkot. Ya, aku tak ada. Ya. Hah? Mohon. Cek saha, tak orok dia akan berit. Hah? Cek saha. Ya, tinggi pepacaan, ya, si Bogi. Cek saha. Kusia. Mari saklit mo, cik kadir. Ya, Bu, Abi. Kadir bager. Ari anjeun teh turunan Yugoslavia nya. Sanes, Bu. Eropa Wetan. Sanes. Polandia. Sanes. Nah, atuh eta ngaran maneh mari saklit mo? Oh, eta. Semari teh kan cintetan, Bu. Dinami Bapak Surtono sareng Ibu Marianti. Ari saklit mo? Sabtu Kliwon 7 November, Bu. Nah, anak-anak, ayeuna pelajaran matematika. Iya, Bu. 100 ditambah 100 jadi 200. 300 ditambah 200 jadi 500. Nah, ayeuna, 500.000 ditambah 500.000 1 juta. 1 juta. Udin, bahasa Inggris make keset naon, Din? Welcome, Bu. Welcome. Apa arti saha eta welcome artinya kekeset, Udin? Apa dina tegasna gesok ditulis tadi, Bu, welcome gitu. Meni jelas madal ni, Bu. Jadi mun kitu cek si waing mah pom bensin oge bahasa Inggris mah teh no smoking nya. Leres, Bu. Saha bapana Udin? Ari cacing pita jiga naon, Mas? Cepet pita, Bu. Ari cacing sawah jiga naon, Mas? Cepet sawah, Bu. Barudak? Iya, Barudak. Ari nuntut ilmu teh kewajiban saha? Naha kewajiban ibu atau mana? Nurutkeun panalungtikan, ngaran kesenian menghirup di tatar Sunda teh loba na teh nyokot dina akronim atawa singkatan. Nya. Contohna ieu. Lapidut singkatan tina lawak kacapi jeung dangdut. Doger singkatan teh ngadog-dog anu beger. Ngadog-dogan anu beger. Nya. Tarling gitar jeung suling. Nah, ari tardan awan coba. Kakarak ngade, ngeri ari tardan naunya singkatan anak laki-laki. Ah, gapal. Ah, tardan kayak kepanjangan na tina gitar jeung munding edan. Kunaon mana teh kamari teh ke sekolah jeung? Mentuk pun Adi ke rumah sakit, Pak. Nah, kunaon kitu? Terama kabarean ku atas kentring, Pak. Ari mana, Din? Kunaon kamari teh sekolah deui? Sami, Pak. Abi oge besuk kamari. Besuk saha, deui? Besuk itu pun Bapak. Kan da LP nyapanya margi kaburian artos kantor saurna. Mana sabar kali mandi ya? Kilo kali, Pak. Hah? Berapa baik? Kamari isukan jeung pake toh, Pak. Ari ayeuna? Ayeuna masak tuh, Pak. Jadi rawa ya, Neng? Mohon, Cang. Tinggal foto sana, Neng, ke Bogonya. Bangun sedikit tuh, nama diputuskannya. Ah, sana, Cang, karena ke Bogo. Sekarang kita nama diputuskan, Abdi, Mas. Mali, Abdi menuju milari. Aduh, males, sana tuh, Pami gitu, Mas. Kalau sana, Kak Bogi menuju milari istri, ya. Milares, kan? Buhun, sumpah. Ngomong-ngomong, Eta, foto sana, Cang, menjaga berkasep gitu akan majan deminer. Iya mah foto Abdi setelah acara operasi ganti kelamin kan. Pak, upami Abdi ngelakukan sesuatu kejahatan dihukum tak, Pak? Ya dihukum atuh, Neng. Upami Abdi tengah lakukan sesuatu dihukum tak, Pak? Nyamua atuh, Neng. Lamun can ngelakukan sesuatu nyamua dihukum. Ah, nah kayak gitu mah. Abis asal ngedama PR.
Dun, tempo ye, orang beli ye ye. Halus kan? Gantungan kunci. Cara-cara, jangan naon bro, itu bro. Jangan anak saya. Lamun anak saya nanya, dijawab ku saya. Papa baru pulang sekolah di ITB. Lamun anak dinya nanya, Pak di ITB teh naon? Institut Teknologi Bandung. Nah, enak ya, amun anak didinya nanya, kalau institut itu apa, naon? Institut, ya. Institutnya institut, risik mana naon? Aduh, tidak kupohopan ayah laguna. Kumaha? Institut daun sampe, tanu hitu te tanu mambe. Pih, hari tadi si emang tukang kebong suningin ke abdi, tapi salah sama diberang ku papi ya, Tete. Nah, kunaun gitu. Ah, pokoknya mah cunin, tak ya, Tete. Terus campulah ke dunungan. Nah, harus ya, Tete, diberang ku papi. Nah, ada papi mah ke rumah sa tutah-titah nanaun ke si emang deh. Dan tadi, rumah sa ngomong kia di telepon teh. Mang, lamun hujan, omat mengangkatkan rok juragan istri. Jeng asukin manuknya. Mang, masalah tek mang. Sabarah hiji jang. Lu bungkus, nutiru ladana cinseur, nutiru deuin teu rada, hiji deui nganggo engko tapi samarana sakedik, anu tiru deui lada, hiji deui ditogean, anu hiji nganggo tahu sarengkong asin teuing, mang, anu hiji deui nganggo bonteng tapi teu nganggo kacang panjang, anu hiji deui mang engkona seueuran nyamangnya, dua teu nganggo toge tapi kurupukna seueuran. Ayo maka jadi tutup ya dagang lo tete. Mang, kopi susu nah hiji mang. Biasa kedap jang, maka itu jang. Nggak maka aku, amun tak maka mah jadi kopi uu. Wilujeng sumping akan, bari pesan mau. Ayo lo tek bu. Ayah. Pesan itu dua porsi. Porsi ageng atau napi alih? Porsi ageng ya bu. Sabaraha cengek mak? Nunji dua, nunji 10. Nganggo kangkung? Nyak. Nganggo walu? Mumun. Nganggo engkol? Sip. Bade engkol pi Cina atau napi asli Jepang? Lumana we lah bu. Kacang mah bade di rendos atau napi di blender? Kumaha sial we bu. Kacang mah setengah matang atau napi matang? Goreng cing garing ibu. Nganggo goreng bawang deh. Masih, iya, aku tersebelah. Dibungkus daun jauh atau nanti dikirinya? Disiringan lewat, Bu. Lisahna margarin atau nanti lisah kelapa, Bapak? Jalan tak, Bu, ya. Akan mengun, pas mengun, tapi mengun terbiasa dicumponan. Nah, Bu Naon, itu. Bismillah, tanya kia itu sedih laksanakan. Bukan bisa, biasa kumar kita acara ayah jalan tanya. Pak Ustaz, lu bisa pisah ungkir apa diangkat ke mana, Kak? Ya, biasa weh, jangan anak ini Ustaz. Badai istiqab. Nama, Pak Ustaz? Istiqab, jang. Rek ngilu. Ayo. Ah, mau Ustaz, dah. Sekali bulan Agustus, ngiluan domba, Kak. Mana dirinya tengah lampu ke bodoh, Pak? Sangguna, nah, yang ngejalakan motor teh. Bisa dipisah, Pak. Mas Hanjaka. Hanjaka aku naon, atau? Mungun, Pak Hanjaka. Abis itu tinggal ayah bapak di dia. Baru deh, ya? Ya, Cik sebutkan lawan kata atau kebalikan tina soal anu ku ibu rot becetan ayuna. Contohna seperti jangkung lawan katana pendek. Ah ayuna upami peti. Iya. Upami nantu. Iya. Benar. Ari hebat. Pintar. Salah. Pintar mah bodoh. Benar. Bodoh mah pintar. Nah ari mana? Nah iya. Bodoh mana nyawa? Pindah nyawa. Gus sih kan? Jumpai.
Selamat.